untuk dirimu. So guys, assalamualaikum. Welcome back to my channel. Okay, hari ini saya nak buat satu showroom untuk room yang ketiga. Room keempat kot, sebab kita dah buat yang tiga room. So kita open room yang keempat. Kita akan cari di mana design yang terbaik atau design yang cantik. Okay, jom kita start. Sebelum tu, jangan lupa subscribe, share dan like. Okay, sekejap aku nak panggil diorang masuk. Aku punya, apa orang cakap? Aku punya room sekejap. Open room. So yang mana dah subscribe, yang mana dah support aku, terima kasih sangat. Aku bersyukur, alhamdulillah. So terima kasihlah kat korang yang mana support aku. Aku tiap-tiap hari aku buat showroom untuk grup-grup WhatsApp. Kita nak cari design yang terbaik kan, kita cakap kan. So jap, aku nak create room. Diorang masuk ke tak? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, aku nak cari yang terbaik design. Sebab first aku buat showroom tu, design tak berapa nak nice kan. Ada nice, semua nice sebenarnya, tapi aku nak betul-betul cun tau, macam luar biasa. So hari ni aku harap aku dapat design yang luar biasa. Kita cari sama ada dapat ke tidak benda tu. Okay, 2 hours later. Okay guys, kita tunggu diorang datang. So korang mesti pelik kan, tadi aku pilih kereta Chevrolet, tiba-tiba keluar Mustang kan. Okay, tadi sebab apa orang cakap, aku punya tu apa, connection tiba-tiba dia connect kan, dia tak masuk. So aku keluar game balik, aku masuk balik, aku tukar kereta ni baru boleh masuk. So kita buat event kat tempat tadi lah. Tempat tadi apa, tempat lain lah kan, kat pantai. Alamak, okay, kita buat event kat pantai. So jom, jom kita buat kat pantai. Okay, nampaknya ada berapa orang yang masuk? 9. Okay, okay. Okay, kita tunggu diorang sampai. Alright. Okay. Wah, nampak nice doh design diorang. Nampaknya apa yang aku cakap tadi memang betul lah. Showroom yang pertama aku buat, dia tak dapat sambutan sangat kan, sebab design tak nice. So datangnya room yang ni, nampaknya wah, semua ada. So inilah room yang paling paling bermakna bagi aku, sebab design memang cun. So nah, yelah, so kita buat kat pantai lah. Tunggu diorang masuk. Ada 3 orang. Okay. Sumpah nice lah. Aku mesti pening yang mana nak pilih, yang mana pemenang, mana menang. Sebab design diorang nice lah. Sumpah dah depo. Okay, sekejap, tunggu lagi. Sekejap, aku nak pakai ni kereta aku dengan wake queen. So dia tak masuk dalam event. So kita tengok, kita tengok diorang punya je. Udah, tak ada break apa kereta ni. Wih, wih, sumpah tak ada break tu. Sekati lah, malas aku. Tak ada break kereta ni. So sekejap, kita tunggu lagi. Mana lagi, mana lagi, mana lagi. Okay, so lagi 3 orang. Okay, jap. Oh, kita aku kemek eh, jap yang diorang bagi kemek kereta aku. So nice. Lagi ada lagi tak nak join ni? Lagi-lagi. So kita tunggu lagi. Mana, mana lagi 3 orang lagi. Pas 1, 2, 3, 4, 5. Eh, 4 je. Pas, pas sama aku. Okay, jap, kita tunggu diorang masuk. Aku kena promote lagi dan group je. Promote. Sekejap, ada lagi yang tak masuk ni. Okay, 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 okay. Kita dah dapat kan. So kita tunggulah diorang masuk. Mana lagi? Ada lagi tak? Ada lagi tak? Tunggu diorang masuk, nanti kita record. Okay, kejap, kita tunggu eh.
Okay guys, ini kita tukar tempat tadi. Sebab kat pantai tu jalan licin kan, dia pasir. So kita park kita, dia macam licin terjatuh dekat macam nak berlongsor. So kita cari port kat jambatan lah, kat macam mana pun. So orang tu dorang nak tengah datang, orang pergi kat funfair kot. Okay, kita tunggu lah dorang sampai. Sebab kita nak auto show, apa, showroom, kita nak pilih kereta yang cantik. Nice, nice one kereta. Semua cantik tau. So kita tunggu dorang kat situ. Jambatan. Okay, kita tunggu kat jambatan. Mana lagi, mana lagi dia sampai sini. Oh, diorang pergi kat funfair lah. Orang cakap jambatan. Okay, kita tunggu je lah dekat dekat jambatan ni. Sekejap diorang datang tu. Tu lah, ada yang stay kat funfair. Sekejap. Tu ada yang tengah keluar tu datang. Kita tunggu je lah. Ada berapa orang lagi? 5 orang kat sana. Wish, laju tu. Okay, kita tunggu kat funfair. Sekejap. Okay, so semua dah sampai kot. Okay, semua dah sampai. Okay, semua dah park. Tu kereta aku ni duduk tersekat kat situ. Alay, takpelah, biar kereta duduk situ. Tunggu kat sini. So kereta pink yang kereta hijau ni, dia tak masuk, start masuk showroom tau. Kita ambil yang kereta depan-depan ni, depan aku ni. So kita akan pilih lah kereta mana yang paling cantik. Nanti kita umum pemenang dalam grup WhatsApp mereka. Okay, so kita boleh start lah. Kita start dari ujung. Sekejap, aku nak tengok. Okay, disebabkan semua dah sampai, so kita boleh lah kita pergi tengok kereta yang mana cantik. Kita akan pilih sebagai pemenang. Okay, so untuk showroom room yang keempat buat kali ni, untuk video aku kali ni, kita buat showroom yang keempat punya. Nanti kita akan buat di next yang next video. So kita tengok kereta apa ni. Okay, kita MK7 Volkswagen. Okay, Liqui Moly. Smart tau. So diorang punya design semua cun. Tapi aku confused nak pilih yang mana tau. Sebab design semua cantik. Kalau boleh aku nak pilih semua je bagi price kan. Tapi tak boleh lah, tak ada orang cakap kan. So Rexel pun cun. Nampak macam motor aku lah. Motor RS aku Rexel juga. Okay, okay, yang ni ya, apa ni, Raja Jalanan 46. Okay, so FCP Euro. So ni Speed Hunter, kereta Agera. Okay, not bad. Cun juga. Semua design cantik sebenarnya tau. So ni Penzoil. Okay, 23. So kita MJ. Ni kita MJ. Kita RSR Rockstar kot. Rockstar, tak tahu lah kita apa. RSR Sports Service. Okay, ni kereta old school tau. Kereta yang lama punya, Sparko 69. Smart lah. Korang pernah tengok satu movie yang kereta warna kuning yang boleh bercakap? Wah, ni kereta je ni kan. Dia tengok mata dia bulat kan, ada macam mulut. Kereta ni lah, smart. So ni apa, kereta Monster Energy. Okay, nice. So sayang dia punya empat kaki tu, dia tak cover tau. Dia Monster 3 je, 3 batang je. Dia tutup bagi 4 batang lah tuan. Ni dia SpongeBob. Ini lah yang aku nanti-nantikan. Design yang seperti ini, design yang unik, design yang luar biasa bagi aku. So nampak nice. Sebab nampak, dia nampak simple. Korang nampak simple kan. Tapi kan, hasil karya seni. Korang nak buat benda ni semua, makan masa tau. Berbanding yang tu, yang tu semua macam, yang tu takpelah, senang juga kita nak buat kan. So yang bagi aku yang ni, design SpongeBob ni nampak macam susah. Sebab dia nak buat gigi dia kan, buat tu. Korang ingat nampak, ingat senang nak buat ni, susah tau. So yang ni Jacob Honda. Macam aku pernah tengok lah. Jacob eh, aku macam pernah tengok nama Jacob ni. Ada kat satu YouTuber gaming juga nama Jacob. Jacobs YouTube. Okay, ni ada apa? Nissan Michelin Valvoline. Okay, nice. So bagi aku, korang rasa yang mana, mana cantik? Sebab semua nampak cantik tau. Semua nice lah kita. Pening aku nak pilih. So kita screenshot satu-satu kat dorang. So nanti keputusan ni aku akan umum dalam grup WhatsApp dorang. Siapa pemenang aku nak screenshot satu kereta. Okay, so aku harap kita akan berjumpa lagi di video akan datang. Korang jangan lupa share, subscribe dan like. Okay, kita akan buat showroom untuk setiap video, setiap malam aku akan buat. So korang rasa nak join, nanti drop nombor, aku akan key in dalam grup WhatsApp kita create. Kita akan buat event, okay, untuk room aku. So yang mana rasa tiba, korang support aku. Kita target 2k subscriber untuk minggu ni. Okay guys, thank you mana support aku. Thank you sangat-sangat. Kita akhiri dengan
akhir kita dengan salam. Assalamualaikum semua. Kita jumpa lagi di video akan datang.